Vancouver ke Kanada. Terus kebetulan tanteku tinggal di Vancouver sama ada om tinggal di Toronto. Jadi kita pengen karena udah umur juga pengen kunjungin ya ke sana gitu karena belum pernah ke sana juga. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk iya dan negaranya kan cantik banget. Kayak lebih alam gitu loh. Jadi kita benar-benar kayak mau ke park, kayak benar-benar main sama ya. Terus kan orang-orangku belum pada libur. Mereka lebaran semua baru masuk. Jadi aku buru-buru biar suruh pergi aja biar mereka bisa juga. Bamba juga pada mau pulang kan. Tukeran rolling sama yang kemarin. Dua minggu, tadinya mau sebulan. Tapi aku tuh lupa aku ada kontrak nyanyi ke Makassar sama Surabaya di akhir Juni, jadi terpaksa di karena anak-anak masih pada libur semua. Cuma kecuali Arsyal, kalau Arsyal masih pada libur sampai Juli. Tapi ya udah nggak apa-apa, pulangnya dimajuin, jadi kita cuma 2 minggu abis itu berangkat. Jadi aku nyampe dari airport jam 11, jam 3 langsung pesawat ke Makassar, anak-anak pulang. Kalau ke Kanada agendanya apa aja Bun? Benar-benar liburan aja, liburan ya. Mau refreshing, mau apa ya? Mau honeymoon. Mau lagi dong. Ada lagi soalnya. Kalau hari ini kan aku bilang sih yang lain nggak butuh jatah libur, jadi hari ini benar-benar sekeluarga. Pas Uteng kan memang sudah kayak keluarga kita ya, dia mah selalu ikut kemanapun sama supir. Bunda, supir tuh. Bunda tumben pakai jam. Notis banget ya. Kita berdua sih nggak. Bisa jadi ya udah, jadi kita berdelapan. Delapan. Udah gak sabar nih. Kak gak cocok sama bajunya. Aduh. Ini awalnya yang paling excited emang Arsi. Dia ini setiap pergi-pergi ya, bangun tidurnya gak mau lama. Pagi udah bangun. Ayo kan. Hari ini kan aku bilang ke yang lain gak butuh jatah libur. Jadi hari ini benar-benar sekeluarga. Pas Uteng kan memang sudah kayak keluarga kita ya. Dia mah selalu ikut kemanapun sama supir. Bunda, supir tuh. Bunda tumben pakai jam. Notis banget ya. Kita berdua sih nak. Bisa jadi ya udah. Jadi kita berdelapan. Tadinya beda-beda. Mau ada yang mau ke Australia, mau kemana? Kanada kan belum pernah. Terus ada keluarga juga. Jadi lebih enak. Jadi ya udah. Terus ternyata tanteku kan dari tahun 70 tinggal di sana. Jadi udah kenal sama di Vancouver tuh banyak orang Indonesia. Jadilah kita hari pertama di sana disiapin acara buat. Disiapin acara buat silaturahmi jalan di KBRI. Jadi kita hari pertama nyampe, besoknya langsung acara dulu, habis itu baru kita liburan. Benar-benar liburan aja, liburan ya. Mau refreshing, mau apa ya? Mau honeymoon. Wow. Nambah lagi dong. Ini ada lagi soalnya. Iya, kak ini masih pagi kakak. Aku bilang, Ade. Ade cemburu. Ade sini dek. Dia, kak ini masih pagi kak. Aku bilang kita pesawat siang. Tadi aja dia bangunin aku ke kamar. Sumpah pagi-pagi aku, astaga. Aku langsung mau selimut lagi. Oke, berisik. Dia paling excited banget gitu. Persiapannya, kesehatan, kemarin habis lebaran makan dulu, diet, aja. Udah deh, kita mau pergi, udah makanan. Terus kan ada keluarga juga di sini, jadi pada kumpul-kumpul semua. Persiapannya ya, menyehatkan diri, ya yang ya. Apa lagi ya? Bawa barang, bawa uang, ya pasti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.